seolah-olah dia tidak pernah merayu kepada kami, memohon hapuskan sebarang yang menimpanya. Demikianlah diperelokkan pada pandangan orang yang melampau apa yang mereka lakukan. Kesimpulan maksud ayat di atas memberitahu kita bahawa dalam menghadapi apa jua bentuk besar hidup yang kita lalui, kita hendaklah berfikiran positif, mengkaji dan menilai apa-apa kelemahan dan kekurangan, membuat analisa, merancang tindakan, cuba mencari formula atau jalan keluar daripada masalah atau kemelut yang apabila kita menyebut nikmat. Mencari jalan keluar daripada masalah atau kemelut melanda. Bertanya kepada mereka yang arif dalam menentukan halal tuju dan maklumat yang jelas. Dan paling penting adalah meletakkan kepergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan bertawakal dan berserah diri sepenuh jiwa dan raga. Sidang Jumaat yang dimuliakan, dalam menikmati kesenangan kita, dalam menikmati kesenangan kita, kita diingatkan supaya tidak lalai dan leka kerana semuanya hanya pinjaman yang bersifat sementara. Kurniaan nikmat kesenangan ini merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita supaya tidak kufur nikmat. Marilah kita hayati kesan yang menimpa qawm Allah yang Allah Taala kurniakan kesenangan berupa harta yang melimpah ruah, tetapi semua itu tidak menjadikan dirinya dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan segala kekayaan dan kemewahan itu menyebabkannya sombong, takabur, lalai dan mereka tenggelam dalam kesesatan dan kekufuran. Sidang Jumaat yang dimuliakan, justru mimbar ingin berpesan berdasarkan tajuk khutbah pada minggu ini, yaitu yang pertama, sebagai orang yang beriman, saat kita ditimpa musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maknanya, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali, dan selayaknya kita berusaha mengembalikan hati, diri dan jiwa untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Yang kedua, saat kita diberi kebahagiaan, kecukupan dan kenikmatan, sebenarnya dia adalah salah satu ujian yang besar buat kita. Adakah dengan nikmat itu boleh menjadikan kita dekat atau menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ketiga, saat kita diberi kesulitan, kesedihan dan cobaan ditimpa musibah, janganlah kita menganggap bahwa kita lah orang yang paling malang atau orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaiknya kita menyangka, kita menyingkap ujian itu dengan berusaha mencari jalan keluar, berdoa dan bertawakal. Yang keempat, hendaklah kita sentiasa bersyukur di waktu senang dan bersabar dengan ketentuannya di waktu susah. Yang kelima, kita berhadapan dengan kesulitan atau kesenangan, kita hendaklah sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakhiri khutbah pada hari ini, mari sama-sama kita renungi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Bermaksud, alif lam mim, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedang mereka tidak teruji, yakni dengan sesuatu cubaan? Dan kami telah memuji orang yang terdahulu daripada mereka, maka yakni dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang yang sebenar-benarnya beriman, dan nyata pula apa yang diketahuinya tentang orang yang berdosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbalni wa minkum tilawah.
innahu muwassamin alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.